Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan pengimbasan dosen dan guru pamong calon penguji pada kegiatan uji kinerja uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru tahap 2 pada Selasa 10 September 2024 di GH Universal Hotel Bandung. Ketua Prodi PPG UPI, Profesor Dr. Asep Heri Hernawan MPD mengatakan agenda ini merupakan bagian dari penyelenggaraan UKP PPG tahun ini yang akan menguji 3.600 mahasiswa pada tahap pertama dan 5.600 untuk tahap 2. Acara ini merupakan bagian dalam penyelenggaraan ujian kompetensi peserta PPG yang akan dilaksanakan bagi guru-guru tertentu, piloting ya, kegiatan apa piloting guru-guru tertentu untuk pengimbasan para pengujinya gitu ya. Pengimbasan penguji UKPPG ini, terutama yang terkait dengan ujian kinerja, itu sudah biasa dilakukan untuk mempersiapkan calon-calon penguji yang akan dilibatkan nanti di dalam pengujian para mahasiswa piloting PPG SD. Jadi dengan disiapkannya para penguji ini, di bulan yang akan datang mereka akan siap melakukan proses pengujian kepada para mahasiswa yang jumlahnya cukup banyak gitu. Untuk tahap 1 mahasiswa PPG Daljab piloting ini yang harus diuji itu sekitar 3.600 orang. Kemudian untuk tahap kedua lebih banyak lagi jumlahnya, sekitar 5.600 orang. Dan ini harus selesai pengujian ini tahun ini juga begitu. Sehingga kita berupaya untuk bagaimana menyiapkan para calon penguji itu supaya pada saatnya nanti pelaksanaan ujian kinerja para mahasiswa atau peserta PPG piloting ini bisa berjalan dengan lancar. Ia juga berharap 339 penguji yang terdiri dari dosen dan guru pamong dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Harapan kami tentu saja kan ujian kinerja ini bisa lancar, bisa sesegera mungkin setelah melakukan ujian ini dan dinyatakan lulus, misalnya mereka dapat sertifikat pendidik sehingga bisa dinyatakan sebagai guru profesional. Jadi dengan demikian sebanyak 339 penguji ini yang kita lakukan pengimbasannya pada hari ini, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga ujian kinerja tahun ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan mudah-mudahan semua peserta PPG piloting ini bisa lulus gitu, sehingga mereka memperoleh sertifikat yang sudah dinanti-nantikan oleh mereka sejak lama. Salah satu calon penguji yang berasal dari SMKN 15 Bandung, Mulyani Hadi Saputra, mengatakan kegiatan ini merupakan penyegaran kembali bagi penguji untuk mempersiapkan UKP PPG. Persiapan untuk mengikuti uji kinerja PPG. Ya, alhamdulillah sebenarnya setelah pendaftaran dan juga sudah jadi guru pamong itu beberapa tahun gitu ya. Untuk materi-materi ini sebenarnya kan kita sudah dapatkan sebelumnya. Cuman memang ini sekarang refresh lagi kembali karena ada hal-hal yang baru. Nah, persiapannya ya mengikuti kegiatan ini untuk melihat aja gitu ya apa perkembangan yang sekarang yang tahun 2024, karena yang tahun-tahun sebelumnya itu memang agak berbeda sih dengan yang sekarang gitu. Sekarang itu lebih kayaknya lebih fokus, ada tambahan bahwa kita harus ada wawancara dan lain sebagainya.